Assalamualaikum. Kembali lagi di Umi Project. Insya Allah hari ini Umi mau ngenalin ya apa ini kacang-kacangan sejenis ini kepada Kahfi dan Nusaibah. Kita lihat ekspresinya nanti. Bakalan suka apa enggak? Setelah dikupas tadi atau dipotong-potong memendek, kemudian kita rebus. Jangan lupa ditaburin garam sedikit ya, biar agak ada rasanya gitu. Kalau di daerah teman-teman, kacang-kacangan ini namanya apa sih? Ngerti nggak cara makannya, Nak? Diambil sedikit satu-satu, dipungut-pungut satu-satu. Apa? Dikupaskan kah? Digigit, diambil bijinya nih, Dek. Jatuh tuh. Nih, ada bijinya nih. Ini yang dimakan nih. Nih, kulitnya siapa sih nih, Dek? Mas. Ngos-ngosan habis lari-lari itu. Simpan di baskom situ ya. Nah, ini yang udah ada terbuka nih, Mas. Ini ada yang udah dibuka nah. Ini udah ada yang terbuka, banyak yang dibuka tuh. Enak ngupasnya. Dipencet aja, pencet nanti dia keluar. Ini namanya kacang. Kacang kedelai ya, Bini? Enggak, aslinya tuh. Bukan kacang kedelai kah? Nah, ya. Ini kan mudanya. Yang mudanya. Kalau saya Umi sih, ini kacang kedelai. Enggak. Kalau di tempat Umi sih manggilnya nyebutnya kacang bulu. Bisa. Pertama kali makan kacang bulu. Gimana, Mas Kapi? Rasanya? Mas, lihat Umi. Mas, rasanya kayak gimana? Enak kah? Enak. Bisa Mas Kapi makannya? Dedek pintar bisa kupas sendiri. Sini deh, buang sini. Sini sampahnya, Nak. Alhamdulillah. Jadi itu tadi ekspresi, enggak ada ekspresinya sih ya, malah doyan gitu ya kayaknya anak-anak. Alhamdulillah.